Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya mau bikin kue lebaran ya, mencoba kue lebaran yang saya nanti saya goreng ya, kue kecipir. Bahan yang saya gunakan adalah 250 gram tepung beras ketan atau 15 sendok ya, jangan terlalu munjung. Ini tepung beras 125 gram atau separuhnya dari beras ketan ya. Ini tepung berasnya, separuhnya dari beras ketan. Nah, ini 100 gram gula pasir, 100 gram mentega, atau nanti ini bisa dibagi duanya, separuhnya gitu ya teman-teman, karena ini 200 gram. Terus kita menggunakan air santan 140 gram. Ini nanti saya kasih air 140 gram ya. Terus satu butir telur. Nah, ini ya teman-teman, adonan tadi seperti ini, semua tepungnya dimasukkan. Sekarang saya mau kasih santan sedikit demi sedikit, kita uleni ya. Coba menggorengnya ya teman-teman. Saya menggunakan alat seadanya, alat ini. Nah, ini nanti kita masukkan adonan ini ya teman-teman. Adonan ini masukkan ke tutup, ke tutup aqua ini, botol aqua. Nah, seperti ini ya teman-teman, seperti ini hasilnya. Maaf, gak beraturan ini ya panjangnya. Harus cepat ya teman-teman, ini prosesnya. Sedang saja, soalnya ini cepat banget ya, cepat banget ini ya. Kue
ini nggak bisa disambi teman-teman, soalnya cepet banget gosongnya. Seperti ini loh teman-teman, ini kuenya, hasil kuenya seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini kuenya sudah jadi ya teman-teman, kue kecipir. Lumayan dapat 2 toples, saya tadi bikin setengah kilo ya. Dapat 2 toples, lumayan buat lebaran ya teman-teman. Ini kue kecipir ini anti gagal, saya baru perdana bikin juga oke, kriuk banget. Nah, seperti ini. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Saya minta dukungannya like, comment, and subscribe bagi yang menemukan channel kami ya. Bagi yang sudah berteman dengan kami, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.